Hi guys. Sekarang kita mau langsung lihat ke dalam makeup pouch aku. Di dalamnya nggak banyak banget, nggak banyak-banyak sih. Cuma ini selalu aku bawa dalam tas. Yang pertama aku bawa bedak. Ini dari Maybelline Fit Me. Ini nomor 220 buat tacap-tacap. Terus ada mascara. Ini dari Maybelline juga, yang Lash Sensational Waterproof Mascara. Terus bawa brush kecil gitu. Ini dari Real Technique, yang apa sih namanya? Setting brush. Lalu ada kaca. Aku bawa kaca terus. Penjepit bulu mata. Ini dari Tamiya, gak pernah ke lain hati. Gak mahal-mahal, yang penting lentik, udah paling penting. Terus ada tetes mata, karena matanya sering kelilipan, gak tau kenapa. Sensitif banget matanya kelilipan mulu, apalagi kalau misalnya liat cowok ganteng kan kayak, aduh, gitu. Terus aku bawa lipstick, ada 2, 3, 4. Ini lipstick Colourpop. Ini udah gak ada tulisannya, keseringan aku pakai. Namanya yang Alisa. Terus Wardah, aku bawa 2 lipstick Wardah, yang nomor 2 sama nomor 12. Duh, anak Wardah banget nih. Insyaallah cantik. Terus aku bawa MAC juga. Ini yang apa nih warnanya? Taupe. Top. Apa sih dibacanya? Taupe. Top. Top ya itu. Aku bawa lip balm. Ini my all time favorite, suka banget, parah. Ada di mana-mana, pokoknya ini deh warna biru ya. Udah deh, itu aja yang ada di dalam tas aku sama yang ada di dalam makeup pouch aku. Semoga kalian suka. Terima kasih.